Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Sutrisno Elektronik. Video kali ini saya mau membuat Eko mie goreng. Ini bun, ini satu bungkus ada dua keping. Nanti akan saya masak satu bungkus aja. Dan ini ada bumbunya. Ini bumbu yang akan saya haluskan. Ada bawang putih, bawang merah, merica dan polo. Nanti akan saya kasih garam. Dan ini nanti akan saya kasih kaldu bubuk. Ini cabai yang sudah saya potong-potong. Dan ini ada, ini wortel. Dan ini kobis, ini nanti akan saya kasih bawang bombay. Dan ini nanti buat taburannya saya kasih daun bawang sama seledri. Nanti akan saya kasih bawang goreng. Ini minyak buat numis. Dan ini kecap, nanti akan saya kasih kecap. Ini bun, pertama sudah saya panaskan air, lalu minyak akan saya rebus. Ini sudah matang ini bun, ini akan saya tiriskan. Ini minyak sudah saya panaskan bun, lalu bumbu yang sudah saya haluskan akan saya goreng. Lalu ini akan saya masukkan bawang bombaynya. Saya tumis. Lalu saya masukkan wortelnya. Lalu ini akan saya masukkan kubisnya sama cabe yang sudah saya iris-iris. Saya masukkan Royco. Lalu akan saya masukkan minyak. Lalu ini akan saya kasih kecap. Lalu ini terakhir saya masukkan bawang, daun bawang sama daun seledri. Ini bun, ini sudah mateng, akan saya plating.
akan saya taburi bawang goreng. Ini akan saya kasih daun seledri. Alhamdulillahirabbil alamin, Bun. Ini mie ekonya sudah jadi. Mie eko goreng enak sekali, lezat, mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.